Selamat pagi ya, Kak. Thank you.
Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar penjumlahan 1 sampai 10. Sebelum kita mulai belajar penjumlahan 1 sampai 10, ayo kita sebutkan angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman, apakah kalian sudah ingat angka 1 sampai 10? Ayo kita belajar penjumlahan. 2 apel merah ditambah 2 apel merah, berapakah jumlahnya? Untuk mengetahui hasilnya, ayo kumpulkan semua apel kemudian hitung. Ayo hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Jumlah seluruh apel adalah 4. Jadi 2 apel merah ditambah 2 apel merah sama dengan 4 apel merah. Perhatikan juga penjumlahan berikut ini. 2 jambu ditambah 1 jambu, berapakah jumlah seluruh jambu? Ayo kita kumpulkan semua jambu lalu hitung. 1, 2, 3. Jumlah seluruh jambu adalah 3. Jadi 2 jambu ditambah 1 jambu sama dengan 3 jambu. Perhatikan juga penjumlahan berikut ini. 3 stroberi ditambah 2 stroberi, berapakah jumlahnya? Untuk mengetahui hasilnya, kita kumpulkan semua stroberi lalu hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 stroberi ditambah 2 stroberi sama dengan 5 stroberi. Jadi tadi ada anak-anak sudah dengar, sudah lihat ya? Ya. Di video yang tadi tentang penjumlahan 1 sampai dengan 10. Tadi tuh anak-anak masih ingat atau tidak? Masih. Buah-buahan apa saja yang disebutkan tadi? Kalau penjumlahan itu? Coba angkat tangan.
Ditambah tanggal 3, digabung menjadi berapa semua? 8. Sekarang itu mau bagi kelompok ya? Iya. Bagi kelompok. Jadi ini di sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang di sebelah sini ada kelompok. Thank you.
dan ditambah? Tiga. Sekarang ibu ambil lagi ya. Ini berapa? Ini warna apa? Kuning. Ini ada dua? Warna. Dia naik dari tangga yang ini. Thank you.
dendam lagi semata. Kami surga, teruskanlah ramu, karena kerjamu tidak menakutku. Khusus seperti yang surga, berikanlah kita hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah.